Astaga, menang. Tinggal kan. Iya, lapor. Pancar bahasa perumahan kok. Masih dong, begitu tahun kan. Lolo. Masa tepung ya sih. Dah. Kok rekam terus. Bantu dia. Itu tak ada, aku tak ada sampai aja. Nganteng awak dah ini, Pak. Dah mandi ke belum ni? Allah mah. Belum mandi ni. Apa sih ikan yang belum mandi kayak gini nih hari? Jadi ikan ya? Usah jadi ikan, nanti amis nanti boy. Kita kembali mereview ikan di pasar ikan ya. Nah, sini ada jual udang laut. Udang dah dikupas bersih pun ada nih, cuma agak-agak beda kawan. Nah, ini ada cumi, ada udang. Wadah udang Malaysia itu, udang India ya, udang India. Jadi ikan malong ini panjang ni namanya ikan malong, atau sini nama ini ada potong dah. Nah, kemarin tu masih panjang. Ikan mayong. Apa penjual ni belum mandi ni? Dah jam 12 belum mandi mereka ni. Itulah. Payah. Mana dah mandi belum? Dah siang ni boy, mandi tu boy. Pergi satu tu, paling malas mandi tu. Ha, tu. Malas mandi tu. Dia kalau banyak duit tu gitu dia. Nah, ikannya laku dia pemalas mandi. Gitu dia. Nah, ni bok dah kosong dah. Dah berangkat ke laut. Nah, buat dagul lah yang tai sebuang tu. Buat dagul yang tai tu, buka baju dia. Stok es batu kurang ke, boy? Sore ya, boy ya? Soalnya air panas sih, lama beku ya. Ini tadi belum beku. Nah, inilah kegiatan ganti air es ya. Kalau ikannya busuk tuh. Nah, ini proses ya supaya ikannya tetap awet nih. Disiram pakai es ya. Oh, malong dari potong dah ikan malong dah. Datuk nak bisa makan ikan ni. Kau kasih ya? Bisa. Ikan sarden, ikan Singapore. Ikan sarden lagi, ikan kembung. Ikan mas, bandeng, nila. Udang apa namanya, boy? Udang India ya? Sama yang India nih. Nah, di sebelah sini ada jual lele jumbo ya. Ini masih hidup-hidup, segar. Nah, ini kalau mau pesan lele jumbo yang masih segar, masih hidup, ada di sebelah nih. Ini agennya. Ada juga ikan nila sama ikan mas. Nah, ini ikan nila. Ikan mas yang sudah mau habis, kawan-kawan. Ini ada di pasar sosok ya. Ini pengairan kita lancar nih. Nah, jadi airnya harus diganti terus. Kayaknya terbesar. Ini beratnya kurang lebih ada 1,5 kilo ya. Tidak ada yang 1 kilo. Ikan nila kita jual secara segar di sini.
ini apa sama nih, boy? Boy. Ini udang apa namanya, boy? Nombatu. Kepala mayong, kepala mayong. Ini ikan kempung sama ikan tongkol. Ini kepala mayong dijual di sini harganya Rp25.000 ya. Kamu pesan kepala mayong ini Rp25.000. Di sini ada juga ikan tongkol sama ikan sarden. Ikan bawal juga ada, ini ikan bandeng, Pak. Ikan bandeng. Bang, sarden, Bang. Udang bakau ini namanya masih segar.
Eh, wah, kapan datang, wah? Astagfirullah. Wah. Eh, Chan. Eh, mantap cincinnya, wah. Allah, wah. Udah jadi bos sekarang nih. Rambut pun udah mantap lah. Apa anak, wah? Anak dua. Anak dua, istri? Dua. Astagfirullah, tiga. Ada rencana nambah lagi? Ada rencana nambah lagi? Nah, ada benar-benar ke depan nambah lagi. Ke depan nambah lagi. Astagfirullah lagi. Mantap wah. Banyak pula bininya tuh. Cincin baru lagi tuh. Batu apa tuh? Batu keladi. Nah. Ini cincin ini. Nah. Warna-warna kayak gitu. Gitu. Masih jadi busikan ya, Pak? Masih jadi busikan enggak lagi? Buah tadi, Bang. Dah, hah? Buah. Oh. Dah, ini mau siang dah, ada siang nih, woi. Saya mau balik lagi, woi. Udah selesai lah ini dah. Oh, kita pulang mau mandi, woi. Udah siang nih, jam 12 siang nih dah. Jangan lupa mampir sini, woi. Nah, di pasar sayur sasok nih. Ada jual ikan segar, ikan nila, ikan paten, ikan mayung, udang, kemung, sarden, ikan penyapung ada sini, ikan nila, ikan mas, ini ikan ikan bandeng ini. Nah. Layannya pun ramah, murah, meriah lagi agar di sini ini ya. Oke, terima kasih.